Jangan lupa klik subscribe, lonceng, dan di like. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Alesa Isa Story. Gimana teman online kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini Mama mau nge-review chopper mini yang Mama beli di Shopee. Ini harganya 12 ribuan aja, murah banget kan. Nah, ini kayak gini nih choppernya. Yuk kita lihat yuk reviewnya bagus apa enggak nih. Nah, di sini Mama lagi mau nge-chopper 2 bawang putih, 2 bawang merah dan 1 cabe nih, teman-teman. Ya, momi-momi kali ada yang mau beli, lihat reviewnya dulu. Ini tuh kecil banget, tapi lumayan tajam sih kalau menurut Mama. Nah, ini tuh kecil, mini, praktis juga. Nah, kita coba langsung aja ya, kita coba nih buat ngechopper bawang merah, bawang putih. Nah, ini kayak kurang pas nih, jadi di tengahnya itu ada kaitannya gitu, jadi mesti masuk banget supaya gampang nariknya nih. Nah, kita lihat ya reviewnya ya. Nah, ini untuk awalnya emang agak susah tadi nariknya, cuman pas udah ditarik dia tuh gampang banget gitu, talinya nggak seret gitu. Nah, nanti kalau misalkan ada yang mau samaan kayak Mama, bisa cek linknya di kolom description box ya. Oke deh, kita lanjut lihat nih, bakalan sampai halus, bisa sampai halus nggak ya? Kita lihat nanti hasilnya nih, hasil chopperan chopper mini ini yang harganya cuma 12.500an nih kalau nggak salah ya. Ini kita lihat nanti hasilnya sesuai ekspektasi nggak ya, halusnya nanti segimana. Yuk terus tonton videonya sampai habis. Nah, ini coba masih usaha menghaluskan cabe ya, tapi untuk bawang putih, bawang merahnya ini udah lumayan halus sih. Cuman ini penasaran Mama, ini cabenya kok nggak kepotong-potong gitu ya kan, tarik terus Mang ya kan. Nah, ini untuk pagi-pagi ibu-ibu masak cocok juga, sekalian olahraga ya kan. Tuh, tarik terus, lama-lama kan nanti lemak-lemak di tangan itu bisa hilang. Nah, untuk chopper ini nih cocok banget nih buat momi-momi yang mau hemat tenaga dan hemat listrik kayak Mama Alesa. Nyarinya yang hemat-hemat listrik ya kan. Ini kan nggak pakai listrik, tinggal ditarik-tarik. Nah, gimana Mom? Udah lihat kan cara pakainya gimana, cara menggunakannya gimana? Kalau menurut Mama sih ini worth it sih ya. Untuk menghemat listrik juga, hemat tenaga juga. Kalau untuk bawang merah, bawang putih itu oke, kunyit mungkin oke, tapi untuk cabe, nah kayak gini nih, dia nggak bisa yang halus. Tapi nggak tahu ya, kalau misalkan ditambah tomat sih belum pernah coba. Nah, jadi kalau untuk yang mau beli samaan, ini worth it banget, 12.000 untuk ngechopper bawang merah, bawang putih, yang males, yang tangannya nggak mau bau, ya kan? Ini cocok banget, soalnya tajam untuk harga 12.000-an. Oke, makasih yang udah nonton videonya. Terima kasih. Bye bye.